Breaking news. Special report daripada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Cukup mengejutkan. Tun Daim dan keluarganya kalah teruk secara rasmi melawan SPRM di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur sebentar tadi. Hari ini 4 Mac 2024 adalah hari yang paling sial, paling malang kepada bekas Menteri Keuangan, bekas penasihat Perdana Menteri ketujuh, Tun Daim Zainuddin, tersungkur kalah dengan sangat-sangat dahsyat apabila Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memutuskan siasatan SPRM ke atasnya adalah sah di sisi undang-undang dan perlembagaan negara. Tun Coklat, oh Tun Coklat, katanya banyak duit ni boleh beli hakim, boleh kebal dalam mahkamah. Eh, masih mulut saya. Betul dan benar pendedahan maklumat sulit keputusan mahkamah yang saya bocorkan beberapa bulan lalu, Tun Coklat kalah mencabar SPRM dalam Mahkamah Malaysia. Atas izin kuasa Allah, kun fayakun. Benar ramalan saya, Tun Coklat. Hang kalah teruk bersama isteri dan anak-anak hang yang wanted sebagai suspek penjenayah perompak penyamun penyangak yang disiasat oleh SPRM dalam Malaysia. Dengan keputusan ini, Ya Arif, Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memberi alasan dan justifikasi permohonan Tun Daim dan keluarganya telah ditolak untuk membuat semakan kehakiman ke atas SPRM yang menyiasat keluarga kaya raya bilioner perompak bernama Tun Coklat hari ini. Tun Coklat gagal untuk menuntut semula bangunan pencakar langitnya yang dirampas dan disita oleh kerajaan Malaysia, oleh kerajaan PMX, kerana terpalit dengan skandal jenayah pengubahan wang haram, skandal merompak dana rakyat 2.3 bilion ringgit selama beliau menjadi Menteri Keuangan dalam Malaysia. Selain itu, Tun Coklat juga kalah kerana menurut hakim, kuasa SPRM untuk menyiasat suspek penjenayah perompak seperti Tun Daim, isteri dan anak-anaknya tidak boleh dicabar dalam mahkamah kerana ini adalah kuasa mutlak dan kuasa veto SPRM untuk menyiasat orang-orang kaya perompak yang kantoi mencuri harta rakyat Malaysia dan harta negara. Maka ini buat julung-julung kalinya Tun Daim dan keluarganya kalah teruk melawan SPRM seperti yang telah saya ramalkan, saya bocorkan keputusan lebih awal beberapa bulan lalu, yang mana Tun Daim, orang yang paling kaya, the god of corporate, malu, sangat malu diisytiharkan kalah oleh Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur sebentar tadi. Tun Daim, oh Tun Daim, ini tanda-tanda kiamat besar. Hang dan isteri hang bakal masuk ke penjara kajang, penjara Sungai Bulu, jumpa banduan Najib. Saya dah kata, Tun Daim dan keluarganya yang terpalit dalam skandal jenayah pengubahan wang haram dalam Pandora Papers, tidak ada kekebalan undang-undang, tidak ada kuasa untuk menghalang SPRM menyiasat mereka. Hakim dan mahkamah membuat keputusan muktamad, Tun Daim dan keluarganya kalah
dan tidak boleh mencabar kuasa SPRM bagi menghalang siasatan kes-kes jenayah rompakan berprofil tinggi ini. Maka ia membenarkan kata-kata saya. Mahkamah Malaysia dan hakim-hakim negara ini tidak boleh diugut atau dibeli atau dirasuah oleh Tun Coklat sekalipun. Tun Coklat mempunyai 1 juta bank di seluruh dunia, sekalipun Tun Coklat mempunyai trillion-trillion ringgit bersama Tun M dan konco-konconya di seluruh dunia. Apapun, saya sangat kagum atas keberanian Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memberi kekalahan teruk kepada Tun Daim dan keluarganya melawan SPRM hari ini bagi menegakkan kedaulatan undang-undang dan keluhuran perlembagaan tertinggi negara. Tun Daim menangis darah berputih mata diisytiharkan kalah oleh Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur sebentar tadi. Tun Daim sememangnya layak disiasat oleh SPRM dan tidak boleh membuat semakan kehakiman bagi menghalang SPRM menyiasat semua harta-harta haram yang disembunyikannya di dalam negara dan luar negara. Tun Daim adalah bekas peguam, bekas pengamal undang-undang, bekas pendakwa raya yang sangat hebat. Tetapi sial maha sial, macam mana orang pakar undang-undang ini boleh kalah dalam Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur melawan Kerajaan Anwar, Kerajaan Agong dan SPRM secara rasmi hari ini? Saya yang bukan kaya raya, yang bukan tokoh korporat, yang bukan menteri, yang bukan Perdana Menteri ini pun boleh menang dalam mahkamah. Kenapa Tun Daim dengan keluarga dia ini kaya raya? Wah, beratus-ratus bank di seluruh dunia, trilion ni. Kenapa boleh kalah di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur? Apa sudah jadi? Dupang juga Tun Coklat ni. Suka tembak kepala diri sendiri, suka pancung kepala diri sendiri. Adakah patut minta kekebalan undang-undang untuk tidak ditangkap dan disiasat oleh SPRM? Padan muka. Mampus. Kalah juga akhirnya Tun Daim dan keluarga perompaknya melawan Kerajaan Raya, melawan SPRM di mahkamah ini kerana hakim mengumumkan Tun Coklat perompak ini tidak kebal untuk mencuri harta rakyat dan harta negara yang disiasat oleh SPRM. Penjara Kajang, Penjara Sungai Bulu, kirim salam rindu Tun Daim.